Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Membahas militer Rusia memang tidak akan ada habis-habisnya bos. Kali ini jet tempur cocor bebek, alias Su-34 milik negara Stalin ini memperlihatkan aksinya dalam menggeber zona janda bolong di Ukraina bos. Di dalam video yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada tanggal 14 Mei tahun 2024 disebutkan bahwa awak jet tempur Su-34 sukses memberikan pukulan telak kepada musuh hingga modar bos. Di dalam video ini kita dapat melihat para pilot Pastalin membawa paket komplit berhulu ledak tinggi langsung ke zona pertahanan musuh. Bayangkan bro, jika ini cantelannya lepas lalu nyasar ke rumah mantan mertua, maka otomatis langsung dapat jasa raharja. Adapun jika kita melihat lebih dekat, amunisi ini sendiri merupakan bom FAB-500. Yang tergolong dalam jenis bom luncur dan umumnya relatif sulit untuk dicegat. Terlebih lagi, bom yang paling rajin merazia pasukan Ukraina ini memiliki berat 500 kg, dengan hulu ledak 300 kg yang dapat membuat radius kerusakan mencapai 250 meter. Atau dengan kata lain, ketika bom ini mengenai sasaran bos, maka pecahan amunisinya akan terbang hingga radius 250 km. Sehingga satu-satunya cara selamat dari FAB-500 jika kalian berada di jarak 5 meter dari pusat ledakan adalah dengan cara berdoa dan minta ampun atas segala dosa-dosa yang telah lalu bos. Sehingga masuk akal, jika bom ini sangat menakutkan bagi musuh ketika diluncurkan menuju target. Seperti terlihat dalam rekaman, setelah terbang cukup tinggi, pilot lalu menjatuhkan 4 FAB-500 sekaligus. Di mana jika satu bom ini memiliki berat 500 kg. Maka pada momen ini, ada sekitar 2 ton bom yang dijatuhkan pada area serangan. Dan dapat dibayangkan, berapa persentase selamat jika kita dirazia oleh amunisi seberat 2 ton ini bos. Setelah melakukan serangan, pilot Su-34 kemudian dengan cepat meninggalkan zona serangan dan terbang ke posisi lebih tinggi. Hal ini berguna untuk menghindari sistem pertahanan udara musuh yang mungkin saja telah diaktifkan pasca serangan. Seperti disebutkan dalam unggahan, setelah memberikan pukulan gaya Habib menghantam McGregor, pilot lalu keluar dengan cepat untuk menghindari zona pertahanan udara musuh hingga dapat kembali ke pangkalan dengan selamat.